Projek New Pendington dibangunkan UDA Holdings Berhad UDA dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC merupakan satu kawasan yang strategik. Premier Sarawak Datuk Patinggitan Sri Abang Johari Tunoping berkata, pembangunan projek tersebut melibatkan kawasan hartanah termasuk hotel, pusat membeli belah, kondominium dan kawasan perumahan yang bakal dihubungkan dengan stesen transit aliran autonomi ART. Dan ini dihubungkan dengan pembangunan di Petrajaya, termasuklah sports kompleks kita dan juga jalan menuju Semerahan. Sebenarnya kawasan ini ada dua outlet ke Semerahan. Pertamanya jalan yang ada sekarang, terus ke Semerahan. Dan keduanya melalui Sejingkat, selepas siapnya jambatan Sejingkat yang akan menghubungi kawasan seberang Pending, dan ia akan menuju ke jalan yang baru kita bina ke Unimas. Pada masa sama, menurutnya, dengan kewujudan jambatan itu nanti, ia akan memudahkan UDA untuk berinteraksi dalam membangunkan Unimas sebagai destinasi seterusnya di Sarawak. Unimas came to see me on your proposal. So, atau Unimas, you go ahead lah dengan UDA untuk membangunkan kawasan Unimas. Kerana ia berdekatan dengan hospital kita, Hospital Unimas yang baru, dan sudah tentu dia dapat memberikan kemudahan yang strategik kepada UDA. Sehubungan itu, Abang Johari berkata, pembangunan strategik yang dilaksanakan di kawasan tersebut turut memberikan kesan positif kepada peningkatan ekonomi, terutamanya di Bandaraya Kuching. Sekarang kita sedang melaksana dengan giatnya kita punya ERT. We are doing our basic line, ada blue, ada red, macam-macam lah. Dan kita harap bahawa dengan adanya public transport which is environmentally friendly without carbon emission, that become an attraction for people to come over to Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian penutup Karnival UDA 2024 Sarawak di tapak projek New Pendington di Kuching pada Ahad.